Hey guys, it is me, Fikri Zero. Yeah, cek 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 cek. Alright, di video kali ini gue gak bakal main yang kemarin, gue gak bakal lanjutin dulu. Tapi di video kali ini gue akan bermain Free Fire lagi. Ya seperti biasa gue akan bermain Free Fire. Dan di video kali ini gue mau mengembalikan skill MP40 gue. Mudah-mudahan aja ya bisa gue kembali menggunakan MP40. Ya walaupun sebenarnya gue sekarang sering gak pakai MP40, tapi kita akan lihat di video kali ini apakah gue bisa memainkan MP40 di depan kamera seperti ini. Ya biasanya gue agak gugup sih, tapi kita akan coba aja di klasik. Kita coba untuk start aja di sini. Kita akan coba di klasik karena kenapa? Karena untuk melatih skill MP40 itu ya kalau di rank ya susah banget sih guys. Jadi kita akan coba skill MP40 gue di klasik. Tapi kalau kalian ingin gue coba di rank, mungkin gue akan coba di video selanjutnya. Tapi untuk hari ini mungkin gue akan coba di klasik dulu ya guys. Narap malum aja. Dan di video kali ini gue akan lanjut aja bermain. Dan ya mungkin di video kalinya seperti biasa, mungkin akan ada skip-skip seperti itu. Karena ya memory internal gue itu nggak cukup untuk semuanya gitu guys. Oke, kita di sini akan lanjut. Dan kita di sini akan mencobanya. Kameranya kita akan ini dulu. Kecilin sampai di sini kali ya. Dan di sini kita waktunya akan di sini aja. Oke. Good job guys. Oke. Nah, di sini kita akan langsung aja masuk ke dalam gameplay-nya. Oke, slow guys. Dan di sini gue akan mencoba MP40, tapi kalau gak nemu ya gimana, gak tau ya. Kita akan coba MP40 di sini tadinya ada. Oke, kita dapat sama ya, dapat. Oke, di mil. Oke, ternyata jauh ya mil. Oke, gak apa-apa, kita akan langsung menuju mil atau pocin. Oke. Gue lebih suka mil sih. Kita ke mil aja. Ini kita akan menuju mil, walaupun ini akan agak susah sih sampainya. Ini pasti hanya sampai gunung sini, dan kita akan lari ke sana ke mil, langsung dilarikan aja. Oke, di sana di kanan gue melihat satu musuh di pemain dari gue. Nah, iya kan? Mungkin di sini kita akan langsung bertarung di sini mungkin. Oke, di sini gue ada musuh di belakang, tapi ya bodo amat dah. Mana musuhnya sih? Oke, mungkin dia belum turun ya. Oke, di sini kita akan loot terlebih dahulu sebelum musuhnya datang untuk menyerang kita guys. Oke, di sana ternyata musuhnya. Oke, gue gak bisa banget pakai shotgun beneran dah. Oke, musuhnya udah mati di sini guys. Dan ya gue jujur banget gue gak bisa pakai itu namanya apa, shotgun sepas gitu. Gue biasanya pakai M40 dan ya tadinya kan kontennya M40, tapi gue pakai sepas ya dikit tadi. Maaf banget ya guys. Oke, gak apa-apa lah. Kita di sini akan cari M40. Kita rusakin dulu ininya. Panas pistol bodo aja. Kita hanya akan bermain menggunakan MP40 ya di sini, gak akan main menggunakan senjata lain. Aduh, please lah MP40-nya, please. Please dong MP40 pulang. Nah. Kita dapat MP40 di sini, guys. Dan kita akan buang aja shotgun-nya di sini, dan MP40 kita pakai bipod, bayangkan. Oke, di sini kita akan memakai MP40. Dan jarak jauhnya mungkin kita akan menggunakan bentar Scar, jangan M60 kalau ada guys. Oke, kita coba cari-cari lagi senjata, mungkin akan lebih banyak di sana. Oke, kita akannya bakal bawa dulu aja.
Dan di sini gue mendengar suara musuh, guys. Oke, mau di manakah dia, guys? Keluarlah kau, please. Oke, dia ada di atas, guys. Musuhnya ada di atas. Gue kelihatan musuhnya itu ada di atas, guys. Ada di atas, musuhnya ada di sana. Oke, mungkin dia akan turun, tapi gak tahu juga sih. Oke, di sana kan musuhnya ada, guys. Oke, musuhnya ada di sana. Oke, sedang perang, guys. Oke, kita akan menyerang musuhnya. Suka jadi deg-degan. Oke, di sana ada musuhnya, guys. Nah, kan MP40 gue kalian lihat bisa aimnya itu kayak kacau gitu ya, guys. Kan kalau kalian bisa lihat gameplay gue yang sebelumnya, itu aim MP40 gue ya nggak kayak gini amat, guys. Ini kayak bener-bener hancur aja gitu, guys. Ya. Kalian bisa lihat di sini mungkin MP40 gue kayak hancur-hancur gitu, tapi ya jujur lah, gue beneran ini susah banget pakai MP40 sekarang dan nggak tahu kenapa gitu, guys. Kan why gitu, guys, gue nggak bisa pakai MP40 gitu, guys. Kalau gue nggak bisa pakai MP40 ya buat apa gue ya, kayak susah aja main Free Fire gitu, guys. Kalau gue udah nggak bisa MP40, karena MP40 itu ya menurut gue MP40 itu adalah senjata kesukaan gue, guys. Dan kalian, senjata kesukaan kalian apa tuh? Kalau kalian bisa komen, silahkan komen aja di bawah. Gue pengen tahu juga. Dan kalau kalian bisa ya, cara menggunakannya yang enaknya gimana gitu, guys. Oke, di sini kita dapat landmine. And di sini gue gak bisa mendapatkan tas level 3 untuk keperluan. Dan di sini gue gak bisa pakai Paloma, jadi ya agak susah juga. Sini ada Pego ya, jangan dulu. Nah, kita akan coba ke sini, kali aja kita akan menemukan sesuatu yang berharga. Oke, di sini ada tas level 2, guys. Oke, di sana kita melihat mobil. Dan oke, guys, di sini gue tadi udah mengekill musuh lagi satu pakai M40 ya, guys. Dan mohon maaf banget tadi gak kepencet recordannya, soalnya tadi gue lagi pakai mobil dan ya gue gak sempat pencet. Kalau gue pencet mungkin tadi gue bisa mati. Dan oke, di sini tapi gue beneran kok gak bohong, gue tadi pakai MP40. Dan di sini gue akan menuju drone, kali aja ada musuh. Oke, ternyata benar di sana ada musuh banyak, guys, 3, guys. Oke, di sana ada musuh 3. Kita serang yang atasnya dulu, guys. Kita coba serang yang atas. Nah, oke, di sana ada satu ternyata. Oke, pakai mobil, guys, dia, guys. Oke, kita akan abaikan dulu yang pakai mobil, kita akan kill aja yang ada di sana. Di sini ya. Mana? Oke, gak kelihatan, guys, musuhnya, guys. Oke, kita akan putar-putar daerah ini aja dulu. Musuhnya juga nanti bakalan keluar kok, jadi santai aja mungkin ya. Nah, gue mendengar suara langkah kaki tadi. Oke, di sana musuhnya kayaknya di bundaran ini ya. Oke, ternyata musuhnya ada di sana, guys. Oke, musuhnya gak mati, guys. Oke, santai. Oke, di sini kita pakai 40 gue. Oke, kita menang di sini, guys. Walaupun gue menguras habis darah gue, tapi gak apa-apa. Kita di sini harus ambil medkit ya, sebanyak yang bisa diambil ya, guys. Karena di sini medkit itu butuh banget, guys. Oke. Aduh, pedih mata gue, guys. Aduh. Apa gatal? Oke, di sini kita akan cari lagi musuhnya. Kita isi darah dulu sekalian cari musuh. Ya, gue itu adalah salah satu player yang sangat bergantung pada drone kalau main solo, karena
gue takut banget sama musuh guys, apalagi kalau pakai MP40 itu ya. Musuh itu kalau udah di ketemu di drone, gue biasanya selalu dekatin, tapi gue selalu serang yang atas dulu guys. Itu prinsip gue kalau mainnya. Tapi kalau di mau yang di mobil gitu musuhnya, dan kalau gue main solo biasanya gue langsung tinggalin aja musuhnya, karena dia mungkin nanti juga akan balik lagi ya juga. Jadi ya kita tinggalin aja. Dan kita ini hampir boya ya guys, dikit lagi ini hampir boya. Oke, dari tadi kan, nah kan musuh yang pakai mobilnya hilang, nggak tahu juga kemana itu guys. Oke, kita di sini zona ke terakhir. Oke, tinggal zona kedua terakhir ini guys. Oke, di sana musuhnya yang pakai mobil tadi guys. Mana dia guys? Di manakah dia? Oke, di sana ternyata dia. Oke, dia di sana, kita akan kejar aja. Kita kejar dia juga gak bakal mati. Kalau kita gak kejar juga ya sama aja sih. Oke, di sana kita melihat musuh di yang tadi. Di sini guys. Oke, di sana kita melihat musuh memakai mobil 2. Oke, ini mobil musuhnya mobil semua, cuy. Musuhnya pakai mobil semua, guys. Oke. Oke, di sana sedang mulai peperangan. Kita tak akan tabrak aja di sana. Oke, ternyata udah ditabrak sama si mobil besar ini guys. Oke, musuhnya tinggal 6 lagi, dan itu yang pakai mobil besar 1. Oke, musuhnya di lindas saja di sana guys. Oke, kita akan hancurkan mobil yang besar ini guys. Kita akan serang dia supaya hancur mobilnya guys. Oke, serang terus, serang. Kita akan serang musuhnya sampai dia mobilnya itu rusak guys. Oke, kita akan terus kejar dia guys. Oke, dia mungkin akan keluar zona, dan ya benar guys, kita tunggu aja dia, nanti dia juga bakal mati kok guys. Tolong gitu. Oke, dia jauh ke sana. Oke, ada mobil datang lagi dari luar zona ternyata guys, dan dia memakai mobil hijau. Dan ya, di sini dia pakai mobil hijau, guys. Oke, kita ya giniin aja, guys. Nanti dia juga bakal mundur sendiri. Dan ya, kalian bisa lihat dia mundur sendiri dan dia keluar zona, guys. Oke. Ya. Gue suka apa ya, jalin musuh yang kayak gini, guys. Ya, gitu kayak apa ya? Bodohnya gitu sampai tulang gitu, guys. Udah tahu itu zona tapi masih aja dilawan. Dan ya, musuhnya mungkin gak bakal turun ini, guys, sampai gak tau lah sampai kapan ini. Ya, gue tungguin aja lah. Dikejar juga percuma sih. Oke, kita tunggu dulu musuhnya. Dan mobil ini, darah mobil kita juga hampir habis. Kita tunggu aja musuhnya. Kita biarin aja dia sampai kemana, gak tau dah. Kita biarin aja dia sampai tabrak-tabrak kita, guys. Oke. Nah, kalau dia udah turun, kita tembakin dia, guys. Oke, nah seperti itu guys. Oke, ya gameplay gue sekarang MP40 ya lumayan sih. Alhamdulillah sekian MP40 gue mungkin udah lumayan kembali, walaupun tadi kalau musuh yang diem agak susah untuk dilawan. Oke, di sana gue melihat musuh. Oke, ternyata musuhnya satu lagi di sana guys. Di sini kah? Oke, kita melihat musuh tadi di sini guys. Oke, slow. Oke, di mana kah musuhnya guys? Oke, kita akan telusuri di sini, musuhnya pasti gak bakal jauh dari sini kok. Oke, kita pakai mobil dulu aja sih. Oke, di sana musuhnya guys. Oke, musuhnya di sana, dan boom, kita boya guys. Oke, okay? Oke, okay, MP40 gue is real sih. Kita di sini silang kamera, kita screenshot di sini untuk jadi thumbnail. And untuk video kali ini, untuk hari ini cukup sekian dulu aja ya guys.
Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu aja. Jadi jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya guys. Channel gue Fikri Zero. And always be thinking, become a gamer today, and play game every day. See you again in next video guys. And bye bye. Salam gamers.